Kalimantan, di Bolmong, Salihi Mokodongan mendukung Cepsehan pada Pilgub 2020. Hal ini diungkapkan Salihi di depan para wartawan saat meresmikan Sekretariat Pemenangan Cepsehan di Desa Lolo. Karena terutama bulan ada perwakilan. Ya, yang kedua, saya masuk sesi kedua, Cep ada di sini. Dan salah satu pengusung saya pada saat itu adalah Pak. Yang dalam suasana ini bukan karena ya panggilan Pak Kepa yang dinamika yang kita alami waktu pilkada. Yang kedua, calon wakil tersebut adalah orang Bolmong. Saat ditanya sejumlah wartawan apakah pasangan Cepsehan akan memenangkan di Bolmong Raya, dengan optimis, dan Bupati Bolmong ini mengatakan bahwa raupan suara dari pasangan Cepsehan di atas 60-70%. Jadi pesan saya kepada masyarakat, karena sesudah Bapak Abdullah Mokokinta, belum ada ulama-ulama yang mewakili gubernur. Maka kesempatan hari ini ada orang Bolmong Raya yang masuk dalam wakil gubernur. Oleh sebab itu saya mengimbau kepada masyarakat, orang Bolmong bilang mau ini pakai berikut, mau ini pakai Taiwan. Salihi Mokodongan juga mengajak kepada seluruh masyarakat BMR untuk melihat lebih jauh bahwa pasangan ini sangat mewakili wilayah Bolmong Raya. Dengan optimis mengatakan bahwa kemenangan pasangan Cepsehan di atas 60% bahkan 70% khususnya di wilayah Bolmong Raya. Insya Allah kalau melihat dengan saya turun ke sana kemari, baik hadir di pesta-pesta duka, pesta-pesta kawinan, saya setelah saya melihat dengan keadaan, artinya belum juga sampai 100%, tapi di atas 50% antusias kepada masyarakat BNR itu sudah bersuai sip, itu bagus. Ruslan Panigoro, PSG.